kita di Taman Doa Bintang Kejora di Desa Baumata, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, di mana Taman Doa ini awalnya adalah sebuah gua alam yang telah saat ini telah dikelola oleh Provinsi SPD Timur di Kupang, dan mereka memanfaatkan tempat ini menjadikan sebuah tempat wisata rohani. Dan di sini ada sebuah patung Bunda Maria yang cukup megah, cukup indah, namanya Bunda Maria Bintang Kejora. Bunda Maria Bintang Kejora. Dengan demikian, inilah tempat wisata rohani baru yang ada di kawasan Kota Kupang, di Kabupaten Kupang tepatnya. Dengan demikian, saya mengajak kita sekalian untuk kita datang selain berwisata rohani di sini, tetapi di harapan patung Bunda Maria Bintang Kejora, kita boleh memanjatkan, mendaraskan doa-doa kita kepada Bunda Maria, agar Bunda Maria boleh menyampaikan segala doa dan permohonan kita ke hadapan hadirat putranya.